Berarti menang dia? Tidak. Berarti tadi mau datang ke dokter ya? Kondisinya tuh sakit pula. Iya, sakit. Tadi bayi tadi? Iya, dari tadi malam masuk angin. Tidak berobat. Sudah ada pasien yang mengalami gejala kata-kata? Sudah siapkan hari ini. Pasien yang sedang berkunjung sudah ada 15 orang. Rata-rata banyak lansia juga. Apa sih bang keluhan saat banjir gini bang? Keluhannya kan memang keluhan-keluhan kalau udah banjir gini. Di lansia pun ada juga yang kondisi lansia lah ya, masuk angin seperti itu. Untuk Pak, himbauan kepada masyarakat yang terkena banjir nih Pak? Oh, banyak sebenarnya himbauannya. Kalau bisa anak-anak itu jangan mandi di air yang seperti ini kan. Mungkin gatal, bisa masuk ke telinga, bisa infeksi atau telinga, tertelan nanti bisa menyebabkan diare, banyak sebenarnya. Kita tadi sudah himbau juga sama masyarakat, anak-anak supaya dijaga, jangan sampai mandilah, ini kan kotor airnya, nggak layak untuk dipakai untuk mandi. Saya pun juga berharap kalau bisa tenda ini tambah lagi. Takutnya banyak nanti mengungsi, tenda kurang. Oke. Kalau keluhannya ya masuk angin lah Pak, namanya lagi air ya. Dingin kayak gini. Oh ada lantai juga? Rata-rata ya 7 orang lansia kita. Berarti menang dia? Tidak. Berarti tadi mau datang ke dokter ya? Ya lupa. Sinar gantinya. Yuk gak?